gitu ya. Iya. Ini kampung tangguh ya? Bukan. Bukan. Giat kunjungan Bapak Wakil Wali Kota Insinyur Haji Ju. Sebagian yang ada di kebetulan alamat 10 November. Silakan mungkin ada arahan dari Pak Wakil, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya berada di tempat Satpol PP. Satpol PP, iya. Kita sangat hormati Bapak Wakil Wali Kota Terima kasih banyak Pak, Bapak kedatangan Bapak ke sini luar biasa. Kita juga di luar dugaan ya, karena kerja bakti Gerebet Lumpur itu jadwalnya di Tugu Selatan. Luar biasa nih, satu kehormatan buat RPS karena kedatangan Bapak Wakil Wali Kota untuk pertama kalinya ya Pak ya kesini. Biasanya sih waktu itu Pak Wakil Wali Kota juga baik ya, suka datang sini ya. Pak Ali Maulana Fatim ini juga sebagai ini pandai naik sepeda. Makanya kalau saya apa namanya, saya ditanya-tanya itu dan saya nggak ragukan kalau Pak RK satu ini yang mengundang Bapak. Terus di sini Pak Wakil, di sini ada 11 RT ya. Luar biasa kalau kegiatan-kegiatannya selalu kooperatif, partisipatif. RT-RW-nya semua kompak. Setiap kegiatan-kegiatan itu selalu lebih kelihatan ininya ya. Penerimaannya kita gitu. Saya jujur aja dari sekian RW yang saya lihat di sini ada 11 RW. Ketika saya ada di sini memang semua kelihatan semangatnya tidak pernah luntur, terutama beliau ini Pak Yang. RW-nya ini sudah berapa puluh tahun Pak RW ini? 33 tahun sudah menjabat sebagai ketua RW. Senior kita dan sebagai seperti kita juga, beliau lah yang menggerakkan kedurangan RW. Sebagai ketua forum RT. Jadi kalau kegiatan memang belum pernah ya kegiatan kerja bakti tingkat kecamatan di sini. Iya kan, belum pernah. Saya sudah jadwalkan berikutnya nanti kerja bakti untuk tingkat kecamatan itu di sini. Nah, Bapak duluan. Alhamdulillah, Bapak duluan. Jadi memang rezekinya. Jadi walaupun tingkat kecamatan tetapi Bapak hadir itu sudah luar biasa.
Selanjutnya ada mungkin sedikit arahan dari Bapak Camat Koja, waktu dan tepat kami persilakan. Pak Camat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. RT3 gitu. Oh, dia enggak mau. Oh, iya. Dia enggak mau. Ini bendungan lain semuanya, Pak. Di sana kan ada pompa juga. Nah, ini sebenarnya tarikannya dari yang beban di sini tuh nanti akan berkurang. Beban di sini akan berkurang. Karena kalau di sono masuk sini semua RW2 ya, bebannya berat daya tampung. Daya tampung. Dari terus sini muter ke sono balik lagi ke sono. Di kita juga di Bentley juga ada pompa juga. Ya, jadi untuk ini reaktif aman, cuman tadi kembali kepada masyarakatnya nih, mau nggak? Jangan sampai nanti ada yang awalnya tempat air jadi tempat sampah, gitu loh. Biarnya seperti itu konteksnya. RBS TV.
warga RT 3 ini kampung tangguh ya? bukan tapi ini ada kampung ada lele, ada mujair. Ini udah besar belum? Ada yang udah besar, Tari? Oh, masih bibitan semua ya? Kari mana Kari? Ini apa? Mujair juga? Ini aquaponik, Pak. Oh, aquaponik. Jadi ayam. Sudah saya lagi anak-anak lagi nyoba jadi banyak organik ya. Kan juga limbah. Warga RT 3 ini kampung tangguh ya? bukan tapi ini ada kampung ada lele, ada mujair. Ini udah besar belum? Ada yang udah besar, Tari? Oh, masih bibitan semua ya? Kari mana, Pari? Murah, saya kasih tiket ke Singapura, hitung. Mungkin ada alatnya kali ya, sekali, pesawat itu sekali, ya. Sekali ngelur itu kapasitas kemampuan bertelurnya per kilogram bobot betina itu per kilogramnya itu sekitar 25-30 kg. Makin besar kemampuan bertelur juga makin banyak. Supaya ada jarak, kita tengah banding jarak itu enggak ini. Enggak bisa. Kecuali gabung rame-rame ini. Enggak bisa, Pak. Enggak gangguin deh. Memang harus kalau burung dibekurin lah. Iya. Dibekurin. Ini kalau kecil-kecil ini dijual ini udah kena seminggu lagi ukuran 23-34 itu harga pasaran sekitar 70-75 per ekor. Tapi kalau dia ini bener Bapak dari pakai sekalian ini jaga-jaga ada jarak satu gelas walaupun dekat ada jarak sekitar ada jarak namanya ada jarak 34 ada jarak udah disetting. Ini lele. Kalau ini kan nanti kan masih ini. Anakan dari mana? Mas hidupnya kumis. Iya. Nah, iya benar. Artinya itu memang dari balai langsung. Jadi kualitasnya. Iya. Iya, makanya punya. Sering ke situ Bu, kemarin bikin di belakang, Bu. Iya, juga sama. Itu yang usia berapa? Kita senang enggak pernah dibuka. Baru cerita sih. Pernah malah mau berdiri. Pernah sakit. Aromanya lama banget. Ayo Pak, Faisal. Oh Faisal, Pak, itu Panjul. Kas kenal itu jalan tol waktu itu. Oh iya, warga berapa? Warga kas. 3. 6. Bidang berapa? Yang 4. Saya kan warkas juga, warkas 6. Hah? Yang berapa? 14. Oh, enggak 14. Tahun 29. Itu bentangan itu Pak, kena tol semua tuh. Seeeet. Iya, betul. Wih. Sama.
box nempel, box culvert. Ya, box yang nempel. Berapa meter? Panjang itu aja paling dalam itu. Siap, alhamdulillah. Barat ini kan susah jelasin dia. Siap, alhamdulillah. Soalnya bapak kan SDA, nanti kan udah tahu ini. Pemirsa, demikian tayangan kami dari RW 01 Sorong Rewa Selatan dalam rangka kunjungan Bapak Wakil Wali Kota Jakarta Utara, Bapak Juna ini untuk silaturahmi dan memonitoring kerja bakti di RW 01. Terima kasih buat yang ya nonton channel RBS TV. Bapak mau ya? Aku mana ya? Masih di sana, Pak.